Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Pagi ni saya nak buat bonsai kelapa. Tengok ni. Ha, bonsai kelapa. Saya nak buat apa ni? Saya akan buat sayap mawar dia dan saya akan angkat. Sekejap ya. Okey. Saya akan angkat pokok kelapa ni ke atas. Ya, dia punya tempurung ada di atas permukaan tanah. Akar saja di dalam tanah. Okey. Okey, kawan-kawan, sebelum menonton seterusnya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, mula buka. Okey. Sekarang kita alihkan dulu pokok ni ke sebelah ni. Ini dekat sebelah. Okey. Rendah sikit. Okey, ha, nampak jelas kan? Okey, ni pokok ni. Sekarang kita akan cuba keluarkan pokok ni dulu. Pokok ni daripada tanah. Tengok macam mana gaya rupa dia. Alihkan dulu dia punya sabut kelapa. Ha. Tengok. Banyak dah. Penuh. Tanggalkan dia punya tanah sabut ni. Tujuan saya keluarkan ni, saya nak bagi timbul dia punya tempurung kelapa ni. Itu saja, bukan ada apa. Kita masukkan tanah di bawah dia. Okey. Oh, tak nampak.
Okey. Ha, dah buat tanah dah. Okey, sekarang kita buat dia timbul macam ni. Kita bagi timbul macam tu. Okey. Kita tengok macam ni je. Okey. Saya masih guna tanah yang sama lah untuk buat bagi timbul tepurung kelapa ni. Dia tak ada tanah lain pun. Tanah yang sama je saya letak. Okey, kita tambahkan usaha tanah lain ya. Okay. Ini tanah. Yang ni tanah bercampur dengan sabut, ni tanah lain lah. Tanah subur juga. Okay. Sampah je dia. Kita bagi dia penuh. Saya lebih selesa guna tangan lah. Senang kita nak masukkan apa tu, tanah. Ni kita tonggeng dan dia nampak ni. Up sikit macam ni. Ini dia tujuan saya angkat apa pokok ni ke atas. Nak tunjukkan dia punya burung kelapa ni. Saya boleh dekat sikit. Gelukkan agak jauh. Kita boleh dekat sikit ya. Okey, saya ubah gelukkan dia. Okey, nampak macam ni. Nampak dah. Ha, jelas kan? Okey. Macam ni. Ha, berus. Dia tak nak tengah sangat sebab tepung kelapa ni agak gelap sikit lah ya. Nampak. Saya bersihkan dia sini. Nampak? Kan dah jadi. Senang je ni. Okey. Okey, sekarang bunyi dah siap. Dibersihkan. Okey. Kita bersihkan lagi. Nampak? Sekarang kita sediakan. Hidatkan
Bahan ni bahan pengilat untuk kilatkan tepurung kelapa. Okey, kita bersihkan betul-betul. Kita ambil guna pengilat ni. Okey, timber finish ni guna span ya untuk mudahkan kita sapu di permukaan tepurung kelapa. Okay, sekarang kita buka. Okey, ni warna dia. Sama dengan warna tepurung kelapa. Senang je, saya celup je itu. Okay, tap, 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 tap. Sini pun jap tak nampak. Okey, sekejap ya. Okey, dah siap. Dah siap dah ni. Ini pertama kali kita buat dia. Okey. Nanti tak? Pertama kali buat. Okey. Saya dah angkat pokok ni daripada pasu. Kita bersihkan dia. Buang pasir ni badan dia kita boleh lap pakai kain yang kita cukup tadi lah. Ini gunanya. Okay. Kain ni masih guna lagi tau sebab kita akan tutup lagi bahagian kurung ni. Tak nak bagi dia kering. Okay. Okay, sekarang kita letak ni di atas.
Okey. Okey, sekarang pokok ni dah siap. Okey, kita alih ke tepi ya. Okey. Okey, ada lagi. Kita buat empat pokok hari ni tau. Okey. Sama juga cara dia. Oh, melekat dah lagi. Eh, dah masuk dah. Masuk dalam ni. Okey, angkat. Ai, senang je. Dia tak banyak sangat ni. Tak apa, kita boleh buat dia. Walaupun macam ni, kita boleh buat lagi eh. Okey, tak sini dulu. Kita buang ni, tanah dia. Okey. Hari tu sepatutnya saya letak sabuk ni di bawah tau. Tapi saya terlupa. Saya letak di atas. Sekarang ni kita dah kembalikan ke asal. Sekejap saya letakkan air. Jangan dapat dengan tanah. Macam tu. Dia terjujur ke atas. Okay, sekarang kita yang tepuk tanah. Tepuk tanah ni dia siap ada serat tau. Saya beli memang dah ada apa tu, bahan-bahan untuk gemukkan. Yang untungnya pokok kelapa ni dia susah nak mati. Nak mati pun makan masa jugalah ya. Takkan sikit-sikit tu okey je dia. Tak kisah pun.
Sebab tu orang suka tanam buat bonsai kelapa. Dia agak rasak. Okey. Okey, nampak. Ha. Sekarang ni kan nampak, nampak ada tepung kelapa dia kan? Ha, di atas. Bersihkan dia pakai berus. Okey, sekarang kita letak ini. Senang je kan? Macam main-main kanak-kanak. Ini bonsai yang ketiga tau. Okey, dah siap bonsai ketiga. Akhirnya last one. Bonsai keempat dan terakhir. Okay. Sama juga kita buat. Nampak. Nampaknya. Panjangnya akar. Okey, sama juga kita buang. Dia kosong. Kita ambil sabut. Letak di bawah dulu, bukan di bawah. Apa? Ni? Nampak ni. Besar kau dia nampak. Sebab situ tersengit kan macam itulah. Okay. Sekarang kita kedokkan dia. Kalau ini saya boleh dirikan dia tahu. Macam ni. Macam tu. Dirikan dia. Boleh ya. Nak dirikan dia macam tu. Macam tu. Macam ni. Sebab dia memang cukup tinggi kan. Macam tu. Sekejap. Saya tak ada batu. Sekejap saya boleh dirikan dia. Saya letak batu. Ini teknik. Okey. Kita letak batu boleh tinggi. Okey, kita ambil butter kat sini. Bagi dia tinggi up dia. Sanggar di sini. Ha. Boleh kan? Boleh je. Kita buat dia. Okey, macam tu kan? Ni.
Macam itu. Oh, balance. Sekarang kita dah okey kedudukan macam ni. Macam tu. Nampak? Betul kan? Kita letak sini. Nak bagi tinggi. Ini terlapik punya terburung kelapa. Bakar dia panjang dah. Okay. Sekarang kita buat. Okey. Ini berat sikit lah. Apa pasu ni sebab saya letak butter dalam ni. Sekejap kan letak butter. Okey. Nampak ni. Sini miau ni. Ni miau ni. Kucing sebelah tu kacau ni. Hai, hai. Apa khabar? Okey, yang terakhir ni saya rasa yang paling cantik ikut. Tak apa-apa. Kenapa? Okay. Susah betul lah macam ni. Okay. Nampak. Sekarang kita bersihkan dia ya.
Okey. Jadi kita letak finish. Dan satu lagi last kecap kita letak lumut. Okey, tadi saya pergi ambil lumut dekat taman. Okey, sekarang kita letak lumut ya. Okey, sebab saya rasa yang ini yang paling okey. Jadi saya nak letak lumut dekat sini. Okey. Jatuhlah pula. Okey, ha nampak. Okey. Ini lumutnya. Ini lumut longkang je. Okay, kita letak di sini ya. Lumut ni tak sini. Lumut ni duduk di tanah yang lembap. Jadi kita letak dulu sementara ni. InsyaAllah dia akan tumbuh cak elok lah. Tumbuh subur.
bila jadi cantik tau. Macam tu. Lepas tu kita dah makan bonsai. Memang dia macam pokok kecil kan. Nampak? Cantik kan? Okay. Ni tak sini. Okay, dah. Okay, kita tengok lagi dekat lagi ya. Nampak? Macam tu. Tu, nampak? Itu lemut. Ini lemut longkang je. Kat mana? Saya ambil kat longkang. Tapi longkang sini dia kering. Jadi lumpur. Lumutnya tak. Apa tu? Tak subur sangat. Tapi tak apa. Kita nak suburkan dia dengan cara lembapkan dia. Okey. Okey. Kita letak. Dah habis dah. Yang betul-betul siap dua saja. Okey, ini pokok saya. Ini yang dah siap ya. Yang ni, yang ni. Nampak? Sekejap ya, saya pergi ambil gambar cantik ya. Okey, dah siap. Saya punya bonsai kelapa. Yang dah diangkat ke atas tepuk porongnya. Dan diletakkan. Lumut.
Debuk ni mengambil masa juga proses dia nak nak bagi subur. Sekarang dia masih kurang air, kering-kering, jadi sekejap lagi saya akan letak air ya. Sama juga yang ni. Okey. Kita ambil gambar jauh ya. Okey, tak nampak sangat. Ni pokok dia sengit. Okey, nampak ni. Cantik kan? Ini tepurung kelapa ni sekali lagi kita akan baring berkilat. Ini kita pertama kali buat, jadi kita dalam proses pembelajaran lah ya. Okey. Kita buat ni. Okey. Ini yang dah siap. Okay, kita pusing ke sini. Nampak macam mana? Macam tu. Tak susah sangat. Okay.